ikut ambil nih kegiatan itu. Kami mengapresiasi sangat besar dengan kegiatan ini. Adapun dengan ikatan silaturahmi ini, kami jadi ingin dekat, kami kenal juga dengan para sepuh, para keluarga besar Pulau Ciomas khususnya. Tidak panjang lebar saya untuk menyampaikan suatu hal yang memang disampaikan dari ketua kami untuk ucapan salam dan juga kegiatan yang ada di sini dengan mohon dimaafkan dengan tidak hadirnya ketua kami. Dengan ini saya menyatakan untuk para guru, para sepuh, para penumpang semua warga. Insya Allah kita juga akan merangkul dari pusat Indonesia dengan Pulau Ciomas. Khususnya bisa kita ikhtiarkan bisa sampai ke Pulau Ciomas go to UNESCO. Amin. Kami bersama-sama, kalau bukan dukungan dari para guru, para sepuh, para penumpang semua, saudara semua, kan mendekatkan diri di sini untuk menjadikan suatu keluarga. Bersama-sama kita dan juga memperkenalkan edukasi maupun literasi yang jelas agar bisa kita sampaikan menjadi suatu pengukuhan pembelajaran untuk turun-temurun dan juga sebagai generasi penerus yang akan tidak akan lepas dari sejarah yang ada di Ciomas, Pulau Ciomas. Itu saja dari saya, dari Museum Pusaka Indonesia, penyampaian sedikit walaupun tidak singkat. Tapi sangat besar hati kami juga di sini dengan undangan juga yang kami terima sangat suatu kehormatan bagi kami dari Museum Pusaka Indonesia mewakili dari ketua mengucapkan salam kembali. Itu saja dari saya, salah kata bahasa dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.